Aduh, bos ni sekarang dah pukul berapa? Benda ni dah banyak. Ish. Kau kenapa macam stres sangat je? Macam ni cerita dia. Flashback. Dia masuk? Aku cakap. Okay, saya ada task untuk awak. Saya ini file untuk klien kita. Saya nak awak totalkan lelaki dan perempuan. And then send file ni by 12. Oh, tapi bos, sekarang dah pukul 11. Yelah, saya nak balik kan. Kenapa? Oh, okey. Saya pergi buat sekarang lah. Sekarang lah. Okey, thank you, bos. End of flashback. Sekarang dah pukul 11.30, bos nak pukul 12. Dah, ini ke? Senang je. Mari aku ajar. Okey, macam ni weh. Okay, so kita guna if, lepas tu mode, ni yang IC. Lepas tu divisor tu 2 sama dengan 0. Kalau 0 tu female, yang lain tu male lah. Lepas tu, kita double click je hujung ni. So, untuk female dan male, nak kira pakai count if je. Range tekan control shift arrow down. Kriteria ni female. Yang untuk male pun sama juga. So, dah lah jadi macam ni. Tada! Ha, kan dah siap? Lah, senang je. Tak ada apa tadi bos duk push-push aku pukul 12. Dia tak habis tengah cermin dia. Macam mana kau tahu? Minggu lepas kan bos ada hantar aku online training at Cell under OTC Training Center. Oh, bos hantar kau je ke? Aku? Yelah, minggu lepas kau cuti. Kau lupa ke? Oh, aku cuti lah. Tak apa, nanti aku nak suruh bos daftarkan aku sekali. Kan boleh claim di chat kau. Betul, OTC kan ada. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di www.otc.com.my. OTC Training Center, Sendirian Berhad. Delivering the best training for you.